Ngadu keyep. Ngadu itu beradu, keyep itu artinya kepiting dalam bahasa Sunda. Jadi permainan ngadu keyep ini biasanya digunakan pada saat anak-anak dimainkan, pada saat anak-anak bermain di wilayah sungai atau pesisir pantai. Mereka akan menggali, mencari dengan ciri-cirinya lubang kepiting tersebut dan kemudian dia menangkapnya. Setelah ditangkap, kemudian dibuat coakan di tanah dan kemudian dimasukkan dan bertemu dengan kepiting atau keyep yang lain yang milik temannya. Nah, di sanalah mereka akan beradu gitu. Beradu itu tergantung ketangkasan dari seorang anak dalam menangkap kepiting tersebut, keyep tersebut, mana yang paling cerdik dalam menangkapnya sehingga akan mendapatkan bentuk kepiting yang sangat besar dan kemudian bisa memenangkan pertandingan tersebut gitu. Meskipun tidak sampai terluka dan yang lainnya, tetapi akan terlihat mana yang sudah tertangkap oleh kepiting lainnya dan kemudian akan dimenangkan oleh kepiting tersebut, atau juga kepitingnya biasanya bisa kabur keluar dan karena dia tidak kuat melawannya. Keyep kan ayana di Lebak, Kang. Lebak itu saras nama supaya lebih dibersihan. Sabab keyepna ameh terawat. Satu lebak terawat itu biasana ngadu keyep itu biasanya di musim hujan. Pertama supaya bisa tiasa oge keyep ulah ngaganggu karena balong, karena ngaganggu karena bolong-balong. Keyep mah bawaan euy. Urang adukeun. Lamun ngahaja murang kali di perang ngadu nyanakan keyep alimeun. Upami euy aduh keresep, padresep, kuresep. Keyep bisa terbuang seolah-olah diobat rusakannya itu. Jadi untuk menghemat, jadi supaya ulah dampak ka ngaganggu karena galengan sawah gitu. Oge aya ngusir hama, oge aya supaya lebak lebih jernih, lebih bersih. Orang piara lebakna euy keur aya keyep, keur ngadu engke. Spontanisasi orang tua itu mendidik anak supaya ngahem, nonte supaya malire miara lebak supaya ulah bala. Dar sep aya keyepna. Nah, permainan ini memang dulu beredar di masyarakat yang sekarang permainannya sudah agak mulai menurun karena mungkin makin sedikitnya habitat keyep yang kemudian hadir di daerah sungai ataupun di daerah pantai gitu. Keyep-keyep ini sekarang sudah ngecil, kecil bentuknya, tidak sebesar pada zaman dulu. Kemudian bentuk nama-namanya sekarang ada keyep apu, atau apu itu agak putih dan lembut sehingga tidak keras gitu. Itu juga mempengaruhi permainan ini sekarang berkembang tidak bertahan secara kuat. Meskipun masih ada yang memainkannya, terutama di wilayah-wilayah wilayah sekitar masyarakat yang masih memegang teguh tradisi, kemudian di wilayah-wilayah sungai yang ada di Jawa Barat. Nah, permainan keyep ini adalah salah satu permainan yang menggunakan binatang dan menunggu, biasanya menunggu orang tuanya sedang memancing atau menunggu orang tuanya sedang ke sawah, maka menggunakan keyep ini sebagai media, atau kepiting ini sebagai media permainan di anak-anak.